Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Kali ini Kak Sally mau nunjukin ini terong mau dimasak terong balado pedas ya. Di sini sudah ada 2 buah terong. Nah, ini sudah ada 2 buah terong, teman-teman. Di sini ada tomat, bijinya sudah Kak Sally kerok karena memang bijinya ini setiap kali Kak Sally beli tomat. Terus kalau mau masak bijinya Kak Sally kerok, kemudian Kak Sally semai di pot-pot ya. Jadi nanti dia bisa tumbuh nanti, teman-teman. Nah, di sini udah ada bumbu-bumbunya nih. Bawang merah ya, bawang putih, cabai kecil ya, cabai rawit pedes ya. Kemudian ini ada cabai merah panjang, ada terasi juga, teman-teman. Nah, ini nanti mau digoreng, tomatnya juga ini mau digoreng. Semuanya ini tomat sama ini mau digoreng ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Kak Sally mau potong ini terong. Ini bagian ujungnya ini mau dipotong terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini kan terlalu panjang, jadi dibelah menjadi 2. Nah, di sini baru kita belah lagi nih, baru kita belah lagi menjadi 2 seperti ini. Buat apa? Terong balado. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Pemotongannya ini bagus ya, ini nggak buruk ya dalamnya, teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri bagian isinya yang nggak buruk, ini biji ini. Nah, ini dia tidak putus, teman-teman. Ini jadi pemotongannya itu tidak putus. Nah, ini juga dibelah menjadi 2. Nah, seperti ini, teman-teman, dibelah terbagi menjadi 2. Ini bagus dalamnya, dan ini jangan sampai terputus ya, teman-teman. Next lagi kita ke bagian ini juga dibelah menjadi 2, teman-teman. Nah, ini kita belah lagi menjadi 2. Nah, jangan sampai putus ya seperti ini. Kemudian kita next lagi ke sini, teman-teman. Tuh, jangan sampai terputus ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini dia. Nah, ini nanti terongnya mau kita goreng dulu sampai dia layu, teman-teman. Baru bumbunya juga kita goreng, teman-teman. Ikuti terus ya, jangan lupa buat di like, subscribe, and share, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini udah ada nasi, ini ada ayam. Ini ayam lauk dari sekolah, suami bawa dari sekolah, alhamdulillah. Nah, ini ada ikan teri sambal yang Kak Sally buat kemarin ya, ada videonya kemarin, tonton aja. Kamera kemarin Kak Sally udah buat videonya. Nah, ini dia terong balado yang kita buat hari ini, teman-teman. Kita mau coba makan pakai nasi ya, biar lebih afdol, lebih enak gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Nah, ini dia sambelnya, teman-teman. Jadi dia itu sambelnya ditumbuk secara kasar, teman-teman. Tuh ya, dia bumbunya tidak halus, jadi masih ada cabe-cabenya gitu ya. Teman-teman yang belum like, share, and subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasi biar tahu updatean video terbaru dari Kak Sally, teman-teman. Yang udah subscribe, thank you ya. Kita lanjut makan lagi nih, teman-teman. Jangan lupa baca bismillah ya sebelum makannya. Tuh teman-teman, jadi lebih seru gitu ya kalau ada sambel-sambelnya kayak gini makan. Oke, sampai di sini dulu videonya, teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.